Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di lapangan Desa Tlogosari guna melaksanakan rangkaian kegiatan hall, yaitu Karnaval tahun 2023 dengan keadaan sehat. Kedua kalinya selamat serta salam kita aturkan untuk matang junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua nantikan sholatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bagi para peserta karnaval, perlu saya sampaikan bahwasanya untuk rangkaian kegiatan karnaval pada tahun ini dibagi oleh beberapa kategori. Untuk yang kategori pertama, nanti yang jalan pertama, yaitu dari Paskibraka Dolokusumo, Yayasan Dolokusumo. Selanjutnya akan diikuti oleh teman-teman pasukan Bambu Runcing, juga dari Dolokusumo atau bagian sekolah. Setelah itu nanti pasukan dari marching band. Bagi masyarakat yang mana pada kesempatan siang hari ini menghadirkan hiburan marching band, maka setelah kirap dan Bambu Runcing, nanti marching band berurutan di belakangnya. Setelah marching band nanti akan diikuti oleh peserta dari Tomtek, ya, peserta dari Tomtek. Selanjutnya yang terakhir, selanjutnya yaitu peserta dari hiburan, ya, hiburan sound system. Jadi urutannya marching band, Tomtek, terus sound system. Nanti untuk armada yang menggunakan kendaraan itu di belakang. Kasihan yang jalan kaki apabila nanti ada armada di belakangnya. Okay? Jadi untuk menjaga kondusif kita biar pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan lancar, mohon semua peserta bisa mematuhi ketentuan ini. Biar yang marching band masyarakat bisa menikmati, yang tomtek masyarakat bisa menikmati, yang sound system yang mana menghadirkan kreasi dari masyarakat juga masyarakat bisa menikmati. Saya kira cukup paham. Jadi nanti saya berharap teman-teman Limas bisa mengawal masing-masing konsisten, ya. Dan saya berharap ini adalah agenda kita bersama untuk memeriahkan Hall Basso Modiarjo Kinase. Saya berharap panjenengan semua bisa menjaga ketertiban acara pada tahun ini. Tidak ada gesekan. Kita sama-sama masyarakat Tlogosari, sama-sama satu rahim, ya. Tidak ada yang namanya perselisihan. Seduluran selawase, betul nggih? Oke, sepakat. Karena apabila nanti ada salah satu kontestan yang mana terjadi gesekan dengan kontestan lain, maka koordinator penanggung jawab kontestan tersebut yang akan kita mintai pertanggungjawabannya. Saya kira sudah paham semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih seluruh penonton dan juga peserta siang hari ini. Hiburan secara tegas dan lugas disampaikan oleh yang punya Tlogosari siang hari ini, Bapak Kepala Desa, Bapak Ali Rahmat. Untuk mengingat semua pemberangkatan, nanti langsung beliau yang memandu. Untuk acara selanjutnya,
doa akan dipimpin oleh Panjenenganipun Romo Kyai Haji Ahmad Zaini. Wekdal sok panggenan kalau semua ada akan sak cekar pun sumangga. Dari Patwal sudah mempersiapkan diri diikuti oleh pasukan paskibraka dari Yayasan Dalem Kusumo. Silakan terus nyebeh manane paskibra. Wes pembukaan wes. Wes. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sing cantik. Nabrak, nabrak. Nabrak. Lho ora rekam, Bro. Rekam ah. Ojo pan. Selanjutnya adalah pasukan Bamburce. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Layangan, Bro. Untuk pasukan kuda yang membawa kuda. Persiapan pasukan berikutnya. Setelah itu, Pak. Ya pasukan kudanya mana? Drone ku, Bro. Wah, macam agak toh. Enggak ada. Ayo, untuk habis itu siswa-siswi MI Dalem Kusumo mengikuti di belakangnya.
20 menit bal, Pak. Alah, ora kuat ta. Ora kuat. Diikuti oleh marching band. Mempersiapkan diri setelah tim penunggang kuda yaitu dari tim YPRU Buyangan yang menghadirkan dari YPRU Buyangan mempersiapkan diri.